Masih di redaksi malam, game action RPG Genshin Impact resmi hadirkan karakter baru yang bisa menyerang 6 kali dalam satu kesempatan. Sementara jagoan pedang di Soul Edge kembali dihadirkan di game Soul Calibur 6. Game free-to-play action RPG Genshin Impact resmi hadirkan karakter baru. Mengandalkan Reign of Tone, karakter bernama Zhongli ini bisa menyerang sebanyak 6 kali dalam satu kesempatan. Zhongli juga punya kemampuan elemental Dominus Lapidus, yaitu mengeluarkan batu yang bisa dipanjat sekaligus dipakai menyerang.